أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Amma ba. Insyaallah kita akan teruskan pelajaran tafsir kita surat Yunus. Hari ini kita akan pelajari mula ayat yang ke-55. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون Ala ketahuilah, inna sesungguhnya lillahi bagi Allah, milik Allah, kepunyaan Allah, hak Allah. Ma apa yang fissamawati di beberapa langit, wal ardi dan bumi. Ala ketahuilah, inna sesungguhnya wa'adallahi, janji Allah itu haqqun, adalah benar. Walakinna, dan tetapi, aktharuhum, kebanyakan mereka, la ya'lamuna, mereka tidak mengetahui. Pertama ingin saya sampaikan, yakni kalimat Allah dalam ayat ini. Ada dua Allah. Allah inna lillah, Allah inna wa'adallah. Seperti yang sudah maklum bahwa Allah dari dalam bahasa Arab, yakni sebagai ada tu tambih, huruf tambih, ta nun ba ya ha tambih, peringatan atau huruf yang diguna pakai untuk menarik perhatian. Wahia tunabbihus sami' annal mutakallim sayaqulu ba'daha kalaman fi ghayatil ahamiyah. Amma, yakni huruf tambih, huruf untuk menarik, bagi menarik perhatian pendengar. Si mutakallim, orang yang bercakap, ingin menarik perhatian pendengar bahwa apa yang hendak disampaikan adalah satu ucapan yang ghayatul ahamiyah, sesuatu yang amat-amat sangat-sangat penting. Itu maksudnya. Jadi bila kita membaca ayat bermula dengan Allah, kita sebagai sebagai sami', sebagai mukhatab, pendengar, hendaklah kita beri perhatian, kita fokus. Kenapa? Karena orang yang bercakap itu, yang nak berkata itu, hendak menyampaikan sesuatu yang sangat-sangat penting.
sangat penting. Sehingga sebelum pun ia berkata-kata, dia minta kita terlebih dahulu untuk tolong beri perhatian, tolong senyap, tolong, misalkan seakan-akan macam itulah. Tolong jangan lihat ke mana-mana, tolong jangan dengan apa-apa. Lihat sini, dengar sini, fikir sini. Ini benda yang sangat-sangat-sangat mustahak. Seakan-akan begitu. Begitu pentingnya apa yang Allah nak sampaikan dalam ini, sehingga Allah diulang dua kali. Bermakna ada dua perkara yang sangat-sangat penting yang nak disampaikan oleh Allah dalam ayat ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala yuridu alla yafuta sami' li qawlihi ay kai kalimatin. Dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala yang mulakan firman-Nya dengan Allah tak mau. Allah tak nak kita sebagai mukhatab terlepas. Terlepas pandang, terluput perhatian, sehingga kita tidak dapat menerima semua yang hendak disampaikan oleh Allah. Seakan-akan jangan sampai ada yang kamu terlepas pandang, yang kamu tertinggal. Tak ada apa yang ku nak sampaikan. Sebab itulah Allah menyatakan Allah, Allah. Yang pertama apa? Ya Allah sebenarnya ini inna lillahi ma fis samawati wal ard. Sesungguhnya bagi Allah lah segala apa yang di langit dan di bumi. Pertama, kalau kita perhatikan dalam ayat ini ada takdim dan takhir. Ada sesuatu yang didahulukan sepatutnya dikemudiankan. Ada sesuatu yang sepatutnya dikemudiankan tapi didahulukan. Takdim takhir. Yakni ikut susunan nahwu biasa, tata bahasa biasa, ayat ini bunyi begini, inna ma fis samawati wal ard lillah. Itu susunan biasa. Inna ma fis samawati wal ard lillah. Sesungguhnya segala apa yang di langit dan di bumi itu adalah milik Allah, hak Allah bagi Allah. Tapi kalimah lillah didahulukan. Ini memberikan maksud, bermakna, yakni bermakna takhsis. Artinya apa? Sesungguhnya bagi Allah sahaja dan tidak bagi yang lain. Dan Allah tidak berkongsi dalam kepemilikan dan juga penguasaan terhadap segala apa yang di langit dan di bumi. Sekecil apapun yang ada di langit dan di bumi, sama ada benda, peristiwa, kejadian atau apa sajalah, itu adalah Allah lah yang menguasainya, Allah lah yang memilikinya. Dan Allah tidak berkongsi kepemilikan, juga tidak berkongsi kekuasaan. Bermakna, selain Allah adalah dimiliki dan dikuasai. Bukan memiliki dan bukan menguasai. Kita ini, status kita dimiliki dan dikuasai. Ini penting karena seringkali manusia ini terlupa. Terlupa bahwa dirinya sebenarnya dimiliki dan tidak memiliki apa-apa. Ketika seseorang dalam hidup merasa ada kuasa, merasa punya hak untuk memiliki segala sesuatu, sudahlah, itu tanda awal untuk orang menyeleweng. Mungkin
dia akan menggunakan apa yang dia fikir miliknya ikut sesuka hatinya. Orang yang menggunakan apa sesuatu yang dia fikirkan itu hak miliknya, kan nanti akan menggunakan suka hati. Walhal, jika ia sedar bahwa ia bukan miliknya, dia milik Allah, setiap kali hendak menggunakan dan memanfaatkannya, mengambil kira apa kata Allah. Allah izin atau tidak? Oh, Allah izin. Ya, gunakan. Allah izin atau tidak untuk buat untuk gunakan ini? Allah tak izin. Ya, jangan buat. Sehingga menjadi orang yang sangat bersyukur. Karena setiap apa yang digunakan, yang dimanfaatkan, sesuai dengan kehendak Allah SWT. Demikian juga kuasa. Kuasa itu milik Allah. Qulillahumma malikal mulki. Segala kekuasaan itu milik Allah. Kalaupun kita ada kuasa, itu anugerah Allah. Allah boleh ambil tarik bila-bila. Ketika seseorang tidak menyadari bahwa kuasa itu milik Allah, dia fikir miliknya, kan nanti akan cenderung menyalahgunakannya. Apalagi kuasa itu diberikan 4 dekad. Wih, lagilah. Diberikan 4 hari pun, baru di 4 hari pun sudah salah guna, apalagi diberikan selama 4 dekad. 4 dasawarsa. Dasawarsa itu dekat lah tu. Pasti akan miliknya, karena dia fikir, lah ini, ana punya kuasa, ana punya. Penting sekali. Ini kaitannya dengan kefahaman seseorang. Sebab itulah orang yang menyadari bahwa inna lillahi ma fis samati wal ardh itu pasti. Pasti, bila difahami betul, dan dicamkan betul, dijadikan panduan betul, dalam hidup pasti berhati-hati. Takut salah silap menggunakan apa yang ada di dunia yang Allah anugerahkan. Dan tidak mudah memanfaatkan, menggunakan nikmat sesuai dengan kehendak Allah ini tidak mudah. Sangat susah. Begitu susahnya, sehingga Nabi pun berdoa pada Allah agar Allah bantu, agar Allah tolong. Nabi Sulaiman umpamanya berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Nabi Sulaiman itu seorang rasul itu. Auzi'ni. Yang terjemahan bebas, wahai Tuhanku, auzi'ni. Apa, beri aku ilham ke apa itu dalam terjemahan itu. Berilah aku ilham, berilah aku bantuan, supaya aku dapat mensyukuri nikmatmu. Tapi ada makna lain, auzi' ini, daripada auza'a yuzi'u tauzi' waza'a. Maksud daripada auza'a ini tauzi'. Tauzi' dalam bahasa Melayunya, apa ya? Distribusi. Apa distribusi bahasa Melayu? Melayu. Distribusi bahasa Melayu lah. Kalau bahasa Inggerisnya distribution. Bahasa Melayu distribusi. Sebab situation, situasi. Condition, kondisi. Institution, institusi. Section, seksi. Action, aksi. Ya, senang aja Melayu senang. Tukar action jadi si. Opinion. Opini. Jadi tauzi ini distribusi. Jadi maksud auzi ini maknanya, ya Allah, beri aku kemampuan supaya aku dapat mendistribusikan, mengagih-agihkan nikmatmu sesuai dengan kehendakmu. Karena mengagih-agihkan nikmat, kesehatan ke, waktu ke, kekuasaan ke, harta benda ke, sesuai dengan kehendak Allah, itulah makna syukur. Jika Allah kata, ini aku bagi kamu harta, ini milik aku, kata Allah. Gunakanlah harta yang aku berikan ini sesuai dengan kehendakku.
mana-mana amalan, mana-mana perbuatan yang aku suruh bagi kamu, peruntukan lebih, bagi lebih. Yang Allah suruh kita bagi peruntukan sikit, sikit. Itu namanya syukur. Tapi kalau perkara yang Allah suruh bagi peruntukan sikit, kita bagi bajet lebih, yang Allah suruh lebihkan, kita bagi sikit, itu tidak syukur. Waktu demikian juga. Allah suruh beri kita masa, peruntukan masa, ketika berdialog dengan Allah, itu masanya kena lebih. Duduk di hadapan Allah, mengingat Allah, Allah kata, peruntukkanlah masa untuk kamu berborak dengan aku, masa lebih. Sementara masa yang kamu peruntukkan untuk meja makan, tak payah lama-lama. Kita peruntukkan masa di meja makan, peruntukkan masanya lama. Bila sedang munajat pada Allah, sekejap. Kita sudah salah tauzik. Tauzik itu macam itulah. Cara kita mendistribusikan nikmat sudah lari. Apa sebab? Karena kita fikir kita punya hak terhadap apa yang ada di tangan kita. Walhal Allah bagitahu kita, semua yang ada di tanganmu, bumi, langit dan isinya, itu milik aku dan itu kuasa aku. Kamu tidak punya apa-apa, kamu tidak punya kuasa apa-apa. Kalaupun sekarang aku berikan apa yang jadi milikku kepada kamu, aku tidak pernah potong nama, kata Allah. Potong nama istilahnya ya. Tukar nama itulah. Tak pernah potong nama. Pemilik sebenarnya tetap aku. Betulah. Sebab itu gunakan pemberian aku ini sesuai dengan kehendakku. Itu maksudnya. Kan perkara yang sangat penting itu kalau kita hayati benar-benar. Sebab itu akan memandu kita menjadi orang yang sangat baik. Sangat baik. Yang keduanya, ayat ini ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Di mana dalam ayat sebelumnya kan Allah menceritakan, jika orang yang zalim, orang yang punya dosa, semasa jumpa Allah, lalu di akhirat nanti dihisab oleh Allah, kemudian diputuskan oleh Allah masuk neraka dan di azab, dan mereka tak nak di azab. Lalu Allah ceritakan, kalaulah mereka mempunyai, memiliki kekayaan, sebanyak bumi dan isinya, mereka akan menjadikannya sebagai tebusan. Dalam ayat sebelumnya itu Allah gunakan lau. Dan lau telah kita pelajari minggu lepas, yakni benda yang mustahil. Mustahil pertama, ada dua mustahil tu. Pertama, mustahil pertama yakni tidak mungkin manusia memiliki kekayaan sebanyak bumi dan isinya. Jangankan manusia memiliki sedikit pun tidak mungkin, karena segala-galanya milik Allah. Itu mustahil pertama. Mustahil kedua, katakanlah mungkin manusia itu mempunyai kekayaan sebanyak itu, pun tidak mungkin dapat menjadikannya sebagai tebusan bagi dosanya. Jadi sia-sia apa yang mereka fikirkan di atas itu. Itu kaitan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya. Jadi Allah, saya katakan, ingatkan kita, hakadha sa'al haqqu subhanahu wa ta'ala antak dia ada tertambih sabiqatan liqadiyatil kulliyah. Inilah rahsianya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mulakan ayat ini dengan ala, ala, ala. Seakan-akan perhatian, senyap, tolong senyap, perhatikan betul-betul. Ada perkara yang sangat penting yang aku nak sampaikan. Jangan sampai salah faham, jangan ada yang tak faham, jangan ada yang salah faham, jangan ada yang punya fahaman yang salah. Salah faham tidak boleh, punya faham yang salah pun tak boleh. Ini dia. Maliku kulli syai', bahwasanya aku sahajalah pemilik, penguasa segala sesuatu. Karena aku yang menciptakan, maka aku yang memiliki, maka aku yang menguasai. Termasuk diri kamu. Hanya sahaja aku cipta kamu, kemudian aku lantik kamu menjadi khalifah.
Jangan kamu pikir mentang-mentang aku lantik kamu sebagai khalifah, lalu kamu berbuat sesuka hati. Tidak boleh. Sebab khalifah pengganti, jadi mesti apa sahaja yang dilakukan, yang dikerjakan, mesti sesuai dengan kehendak yang melantiknya menjadi khalifah. Menjadi khalifah. Ini penting, ya. Pemahaman inna lillahi ma fis samawati wa ardh ini sangat penting. Sebab bila tidak, saya katakan tadi, wa iyadu billah tsumma billah, akan berlaku sebagaimana yang dilakukan oleh Qarun laknatullah alaih. Lihat kesannya bila orang merasa mendakwa bahawa ia ada hak terhadap benda, ada kuasa terhadap yang dimilikinya. Surah Al-Qasas ayat yang ke-87. Ayat yang ke-78. Al-Qasas ayat 78. Inilah akibat tidak memahami inna lillahi ma fis samawati wal ardh. Sangat bahaya. Ya, ini kaitannya dengan pemahaman, ya. Kaitannya dengan apa yang difikirkan. Tindakan seseorang itu bergantung pada apa yang difikirkan, apa yang diyakini. Bila apa yang difikirkan salah, tindakannya pun pasti salah. Tengok kisah Qarun. Yang kisahnya yang ini bermula pada ayat yang ke-76 lagi. Dalam ayat 76, Allah beritahu kita bahawa Qarun itu adalah sebagian daripada kaum Nabi Musa. Makna bangsa Israel. Allah telah berikan pada Qarun kekayaan yang tidak sedikit. Itu ayat 76 tu. Allah gambarkan kekayaan Qarun betapa banyaknya, yakni kunci-kunci gudangnya. Bila dikumpulkan, lalu dibawa, diangkut oleh ramai orang yang semua kuat-kuat belaka, itu pun masih terasa berat. Karena banyaknya kunci hingga berat. Bukan karena besarnya kunci. Orang sekarang agaknya kalau semua kunci simpanan dikumpulkan lah, berapa kilo agaknya? Ya mungkin tidak banyak, tidak berat. Apalagi banyak simpanan harta yang tidak pakai kunci, pakai nombor. Dia pakai password pula. Ini luar biasa. Kemudian, tak apalah kaya itu tak apa. Kaum Qarun memberi nasihat kepada Qarun. Ayat 76 tu. Nasihat yang pertama, "Idh qala lahu qaumu la tafrah." Tu nasihat pertama. Qarun, janganlah gembira sangat. La tafrah tu mana janganlah kamu hidup hayal. Jangan lupa daratan Run. Jangan kamu lupa daratan Run. Allah tak suka orang yang hidup lupa daratan. Mentang-mentang kamu kaya raya, lalu kamu lupa daratan. Hidup berpoya-poya. Itu nasihat pertama. Nasihat kedua, waqtaghi fima ataqallu darul akhirah. Kedua, Run, jadikanlah rezeki yang Allah berikan padaku yang banyak itu untuk kamu mencari kebahagiaan akhirat. Orang seperti kamu ni banyak peluang untuk mendapatkan ganjaran. Karena kamu ada kuasa, kamu ada kekayaan. Jadi peluang untuk dapat kebahagiaan di akhirat sangat besar. Sebab kamu punya harta yang banyak. Kan cantik. Nasihat ketiga, walau bagaimanapun, latan sanasi bagam dan dunia. Kamu bolehlah menggunakan rezeki Allah berikan itu untuk keperluan kamu di dunia. Tapi keutamaan, yang paling utama yakni, gunakan ianya untuk mencari akhirat. Untuk dunia, hanya jangan lupa. Kemudian nasihat yang berikutnya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik.
Buatlah baik pada orang lain. Jangan menzalimi, jangan menindas. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Allah dah bagi macam-macam pada kamu. Maknanya Allah berbuat baik pada kamu. Maka berbuat baiklah kamu kepada hamba-hamba Allah yang lain. Jangan tindas mereka. Nasihat berikutnya, wala tabghil fasada fil ard. Jangan kamu buat rusak. Perangai kamu itu yakni buat rusak. Sama ada merusakkan sistem ekonomi, karena Qarun ini berfahaman kebendaan. Melihat orang miskin bukan untuk ditolong, tapi orang miskin, itu adalah lumbung emas. Qarun melihat kemiskinan orang ini bukan untuk ditolong, bahkan apa namanya sumber rezeki itu. Dipaksanya orang miskin untuk bekerja, yang berat-berat, dan Qarun hanya bersedia memberikan upah yang paling minimum. Qarun. Jadi nasihatnya baik sekali ini. Tengok apa jawaban Qarun. Dia lupa bahwa inna lillahi ma fis samawati wal ard. Kena lupa jawapannya, qala innama utitu ala ilmin indi. Tengok. Kamu tak payah bisinglah, tak payah nasihatlah. Aku dapat semua ini, yang ada semua ini ala ilmin indi. Apa tu? Atas ilmu. Karena aku pandai. Tak ada kena mengenalah dengan siapa-siapa pasal aku pandai. Semua ini milik aku. Aku ada hak untuk menggunakannya. Terpulang pada aku. Tengok bahayanya. Sebab itu saya kata meyakinkan diri kita. Kemudian kita pegangi bahawa segala-galanya milik Allah. Dikuasai oleh Allah. Selain Allah adalah dikuasai, dimiliki, tidak punya apa-apa. Sehingga bila ia nak menggunakan apa yang dimiliki Allah itu, kena minta izin pada Allah. Minta izin yang saya maksudkan, adakah kita menggunakan ini sesuai dengan kehendak Allah atau sebaliknya? Bila sesuai dengan kehendak Allah, sila. Bila berlawanan, ya sudah berhenti. Bukan sesuka hati. Satu. Itu yang apa-apa yang sangat penting sekali. Kalau tidak, jadinya seperti Qarun. Imalah apa sajalah. Kekuasaan ke, ilmu ke, kemahiran ke, jawatan ke, apa sajalah. Jangan sekali-kali kita mendakwa, jangan sekali-kali kita mengklaim, ini ana yang punya. Terpulang nak buat apa? Sesat itu ya. Itu sesat. Jadi falyatadzakkar man nasiya. Allah katakan, ala ketahuilah. Ini karena Allah nak mengingatkan. Ramai orang yang lupa akan hakikat ini. Mengingatkan yang lupa, memberitahu yang belum tahu. Membetulkan yang silap. Anna lillahi wahdah. Bahwasanya bagi Allah sahajalah jami'a ma fis sama ma fil awalim al-ulwiyah wal awalim al-ardiyah. Bahwasanya bagi Allah sahajalah segala apa yang berada di alam yang tinggi, walaupun alam ada maupun alam yang rendah. Alam yang tinggi yakni yang ada di langit, alam yang rendah yakni alam yang di bumi. Yatasarrafu fiha kaifa yasha. Allah akan melakukan terhadap apa yang dimilikinya kaifa yasha, bagaimana ia kehendaki. Habis bagaimana kita wala yamliku ahadun min dunihi syai'an min at-tasarruf wal fida. Sementara selain Allah termasuk kita tidak memiliki apa-apa, bahkan dimiliki, tidak menguasai, punya kuasa apa-apa, sebaliknya dikuasai. Karena kita tidak ada hak milik, tidak ada kekuasa, maka kita tidak bebas dalam membelanjakan atau menggunakan. Itu di dunia, apatah lagi di akhirat. Di dunia pun kita tidak ada hak, tidak ada kebebasan. Kan begitu konsep agama kita. Dalam harta benda umpamanya, sebagaimana manusia ini kita tak bebas mencarinya,
ketika mencari harta benda, maka dia pun tidak bebas membelanjakannya. Saya ulangi. Dalam Islam, manusia sebagaimana dia tidak bebas ketika mencari, begitu juga dia tidak bebas ketika membelanjakannya. Kenapa? Karena semasa mencari ada peraturan-peraturan yang mesti ditaati. Ini boleh, ini tak boleh, ini halal, ini haram. Tak bebas. Bila dah jadi milik kita, menjadi di tangan kita, maksud saya, Allah anugerahkan kepada kita, walaupun cara mendapatkannya dengan cara yang halal, kita pun tidak bebas menggunakannya. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kenapa kita tidak bebas menggunakannya? Bukankah kita yang mencarinya berpuluh-puluh? Ya, karena yang kita nak belanjakan itu bukan milik kita. Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin yang bagi saya sangat penting untuk menjadikan mukmin itu benar-benar mukmin yang sejati. Dan nak mengamalkan ayat, pemahaman ayat seperti ini, jemaah sekalian, ya kita sedar, memang tidak mudah. Tidak mudah, sangat susah. Tapi bukan mustahil. Solat lagi, solat senang. Solat senang, puasa, senanglah puasa. Bahkan ada orang yang tak wajib puasa pun puasa juga. Haji, haji lagi senang. Umrah, lagi senang, boleh naik kapal terbang. Ya, boleh shopping, boleh boleh selfie, seronok. Tapi cuba kita mengamalkan ayat ini. Iya. Saya sedang mencari keperluan hidup. Keperluan hidup kita Allah dah jamin. Tapi Allah suruh mencarinya. Walaupun Allah suruh mencari pula, ada peraturan yang perlu kita patuhi. Kita tidak bebas mencari sesuka hati. Sekarang sudah dapat, Allah dah bagi. Dengan susah payah. Istilahnya bermandikan peluh. Terurai air mata. Siang jadi malam, malam jadi siang. Dah luar biasa itu. Malam jadi siang, siang malam berjalan kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Nak tunjuk macam mana kerja bukan main. Susah. Takkan saya tidak boleh menikmati ikut sesuka hati? Mau buat apa? Takkan tak boleh? Allah, jangan, jangan. Itu milik aku, bukan milik kamu. Macam mana kamu nak menggunakan? Ikut kemauan kamu. Kalau kamu nak gunakan juga, boleh. Tapi ikut apa kata aku. Bukan ikut selera kamu. Coba, nak mengamalkan ini kan paling susah dalam hidup. Walah inilah yang paling banyak nanti, pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh Allah kepada kita. Tentang ilmu, hanya satu pertanyaannya. Untuk apa kamu amalkan? Tentang umur, Allah hanya satu pertanyaannya. Buat apa kamu habiskan? Tapi tentang harta, pertanyaan dua. Depan, belakang ditanya. Min ainak tasabahu wa fima angfakohu. Dari mana kamu mendapatkannya dan kemana kamu? Kalau sudah lulus, sudah boleh menjawab, dari mana kau dapat? Ya Allah, kami dapat begini, begini, ini. Oh, alhamdulillah, lulus kamu. Semua betul, tak ada peraturan yang kamu langgar. Tapi belum dapat markah satu tempat, tanya lagi, dulu kemana kamu belanjakan? Ini. Kakak. Harta ni dua pertanyaan dia. Ilmu satu ya, ilmu tak, Allah tak tanya, dari mana kamu dapat? Tak. Bila dapat, untuk apa? Untuk kamu amalkan. Umur, Allah tak tanya. Dahulu macam mana kamu dapat umur? Macam mana tanya dapat umur? Inilah susahnya dalam hidup, dalam agama semua ini yang perlu kita fokus dalam hidup. Sebab itu Allah nak menyampaikan perkara ini mula dengan Allah. Yang tadi saya katakan, seakan-akan Allah menghendaki jangan sampai ada yang tidak faham. Jangan sampai ada yang lupa, jangan sampai ada yang terlepas pandang. Karena apa yang disampaikan Allah ini, yakni sesuatu kalaman, suatu ucapan yang telah ghayatul ahamiyah, yang telah mencapai kemuncak kebenaran. Perkara yang paling penting sekali. Sebab itu diingatkan, ingat bukan hang yang punya, jangan suka hati. Tapi realiti dia kan macam itu. Kenyataannya seakan
pulanglah, mau apa aku pulanglah, mau aku bakar ke, mau aku buang ke, yang penting janji aku seronok. Wah, itu pertanyaan banyak tuh jamaah. Banyak nanti pertanyaannya. Ya, takkan menikmati sedikit pun tak boleh. Tak boleh. Bukan banyak sangat. Bukan banyak sangat. Baru habis 25 ribu. Wah, saya pun baru balik dari umrah. Masuk umrah berapa? Mana yang habis? 7 ribu je. Masya Allah. Berat. Sangat berat. Ingat ya, Allah kalau rasa nak tergerak hati seperti itu, ingat Allah lillahi maafis sama wati maafil al. Subhanallah. Itu satu. Allah yang kedua dalam ayat ini, ada sesuatu yang nak sampaikan. Allah ketahuilah, walaupun yang aku sampaikan ini perkara yang sangat penting, tapi tahu juga lah, ramai daripada kamu yang tak reti. Walakinna aktharuhum la ya'lamun. Aksar itu majoriti, bukan kathir. Kalau kathirun minhum, itu ramai daripada mereka. Aksaruhum, kebanyakan mereka. So, mana majoriti lah. Subhanallah. Subhanallah ini. Malang sekali. Jadi, ada dalam... Saya lupa dalam kitab apa itu. Tafsir mana saya lupa. Dalam tafsir itu dikatakan, daripada sekian banyak pertanyaan di akhirat, kan di akhirat itu banyak pertanyaan ya. Tanya tentang umur, tanya ini. La yazala la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan berganjak tapak kaki anak Adam, manusia, hamba di hari pada kiamat nanti. Khabla ayus'ala, hatta ayus'ala, sehingga ia ditanya tentang umur, tentang ini, tentang harta, tentang ini. Jadi ada aja lah, dalam checkpoint ada tanya lagi. Dari sekian banyak pertanyaan yang akan dipertanyakan oleh Allah di akhirat, maksudnya pertanyaan jawab di akhirat, yang banyak manusia gagal, yakni pertanyaan tentang harta. Saya terlupa di tafsir mana itu saya baca. Tapi saya pernah terbaca itu. Yang banyak gagal, yakni bila sampai pertanyaan, soalan, min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Itu banyak sekali yang gagal. Dari mana kamu dapat? Kemana kamu belanjakan? Itu paling banyak sekali yang gagal. Sehingga Allah menyatakan dalam ini, punca kegagalannya tadi, kebanyakan mereka ini tak tahu bahwa hakikat segala sesuatu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak ada yang lulus ya. Bukan tidak ada yang lulus. Kebanyakan mereka tidak tahu mana yang gagal. Paling banyak ditanya tentang puasa, alhamdulillah sudah puasa, sudah apa cara puasanya, sudah kena kena, sudah lepas. Tentang puasa, tentang lagi umpamanya yang lain. Bukan tidak ada yang gagal dalam soalan yang lain. Yang paling ramai gagal dalam mempertanggungjawabkan dalam menjawab soalan Allah di akhirat berkaitan dengan harta benda. Karena pertanyaannya ada dua, depan belakang ditanya. Dari mana ke mana ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. So, hati-hati di situ. Allah kata ala, ketahuilah. Kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ai annal insan yajibu ala yad'a nafsuhu fi ma'idin duna ayatul masyiah. Ya naulam likum anasir ay wa'din ila ma yasha'uhu Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang Allah kata kepada mereka itu tidak tahu akan hakikat tadi itulah. Tidak tahu tentang hakikat yang Allah sebutkan inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma fil ard. Sebab itulah saya pernah nyatakan begini, ini dalam
apa dulu ya? Dan pelajaran Qalbun Salim ya, atau dalam Mahabbatur Rasul kalau tidak, atau Hakikatul Hayati Dunya. Saya pernah nyatakan bahwa maqam tertinggi seorang manusia di hadapan Allah, yakni maqam apa namanya? Maqam tertinggi manusia di sisi Allah adalah maqam apa? Maqam Rasul atau maqam Nabi atau maqam Wali atau maqam Alim apa ya? Atau maqam Syukur yang tertinggi sekali. Kedudukan tertinggi manusia di sisi Allah, yakni Mukhlasin, Mutakin, Muhsinin, Sobirin. Rupanya itu tinggi, yakni maqam ubudiyah. Ubudiyah itu maqam hamba. Hamba. Bila seseorang telah diiktiraf oleh Allah kehambaannya, oh itu tinggi sekali itu. Sangat tinggi. Sebab bila sebut hamba jamaah sekalian, pastilah dia mukhlis, pasti dia mutakin, pasti dia mukin. Ketika Allah mengisrakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peristiwa Isra Mi'raj kan peristiwa yang sangat dahsyat sekali. Allah tak kata subhanalladzi asra bi rasulihi, asra bi nabihi, asra bi Muhammadin. Tapi Allah berfirman subhanalladzi asra bi abdihi. Karena hanya orang yang telah mencapai maqam hamba, atau hanya mereka yang telah diiktiraf oleh Allah kehambaan dirinya, mereka yang layak diperlakukan Allah dengan sangat istimewa. Paling tinggi maqam hamba itu. Nah, apa ciri-ciri hamba yang diiktiraf oleh Allah kehambaannya? Kata cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya yakni Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin, Ali bin Husain bin Ali, jadi cucu pada Ali lah. Pada Rasulullah cicit. Saya sebutkan tempoh hari, ada tiga. Seseorang itu diiktiraf oleh Allah kehambaannya. Yang pertama, tidak merasa, tidak melihat apa yang ada di tangannya sebagai miliknya. Berkaitan dengan ayat ini. Tidak melihat apa yang di tangannya sebagai miliknya. Habis kalau bukan milik kita sih, milik dia Allah. Lillahi ma fis samawat. Harta kita, pasang hidup kita, jawatan kita, anak kita, bahkan diri kita, semualah milik Allah. Itu apa namanya yang pertama. Jadi mentality dia, yakni mentality inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya semuanya milik Allah dan sesungguhnya semuanya kembali padanya. Itu ditanamkan betul. Sehingga bila orang yang faham akan inna lillah, orang yang bermentaliti istirja', orang yang tidak melihat apa yang di tangannya sebagai miliknya, tapi ia milik Allah sepenuhnya, kesannya, ya mas kalian, jika nanti Allah suruh orang ini memberikan sebagian apa yang jadi milik Allah di tangannya itu kepada orang lain, pasti tidak berat. Bila datang anfiku mimma razaqnakum, infakkanlah oleh kamu sebagian rezeki yang aku berikan pada kamu, tidak berat, karena dia tahu yang Allah suruh berikan itu bukan miliknya, milik Allah. Seorang penjaga dusun durian
disuruh oleh orang lah ke durian itu. Kemudian pagi-pagi banyak durian jatuh. Kata tuan punya kebun durian, "Eh Pak Cik, tolong bagi Pak Cik rumah sebelah dusun itu 20 biji, sebelah kanan 20 biji, yang belakang 20 biji, masing-masing bagi 20 biji." Agak-agak berat atau tidak si pekerja tadi memberikannya? Pasti tak berat kan? Pasti ya, okay, saya berikan. Pasti takkan, mana boleh, durian mahal ni. Ini, rimau king. Mana boleh. Musang kecil aja. Rimau king. Kalaulah si pakcik yang jaga durian tadi rasa berat berhati itu, mana orang tak sedar diri lah. Kata tuannya, "Pak Cik, itu kan durian aku suruh bagi orang itu. Kenapa kamu, mana boleh?" Itu bila Pak Cik tadi, dia fikir durian itu miliknya. Tapi kalau dia yakin, "Oh, ini bukan milik saya, ini milik tuan punya kebun ini. Aku hanya disuruh menjaga dan nanti dapat upah. Jangankan tuan punya kebun suruh aku bagi rumah sebelah itu 20. Kalau suruh bagi 200 pun aku dengan senang hati. Karena ia mematuhi apa kata tuan punya kebun." Itulah hamba. Bila orang sudah terpatri dalam kepala dia, dalam hatinya, semua milik Allah dan tidak melihat ia sebagai miliknya, bila Allah menyuruhnya untuk memberikan sebagian milik Allah itu pada orang lain, pasti tidak berat. Itu kesannya, inilah hamba. Bukan sekadar tidak berat. Bila ia telah beri pun kepada orang lain, dia tidak merasa kehilangan apa-apa. Ya kehilangan apa, bukan miliknya. Kan yang diberikan bukan miliknya. Bahkan bukan lebih daripada itu. Seorang hamba ketika ia memberikan bersedekah dan yang diberikan itu milik Allah, dia tidak merasa melakukan apa-apa. Apa yang dilakukannya? Kan hanya disuruh gitu aja. Bukan, "Wuih, banyak sedekah aku tau." Sedekah siapa? Dia tidak melihat, "Wih, sudah banyak ini. Hebat juga rupanya aku ini. Macam-macam aku dah sedekah." Perasaan seperti ini jamaah boleh membatalkan apa namanya sedekah. Sepatutnya bila Allah suruh berikan, dia syukurnya pada Allah. "Terima kasih Allah karena engkau telah bantu kami dapat melaksanakan perintah kamu. Ini semua milik kamu ya Allah. Karena engkau suruh bagi, aku bagi." Itu satu kesan dia. Kesan yang kedua, bila orang tidak melihat apa di tangan itu miliknya, suatu saat jika Allah ambil balik tanpa notis, pasti tidak terkejut. Pasti tidak mengamuk. Jika Allah ambil balik tanpa notis. Kenapa tidak terkejut? Kenapa dia ridho? Ya, karena dia tahu. Yang mengambil itu, yakni Allah sebagai pemiliknya. Dia tidak merasa kehilangan. Inilah satu di antara rahsia ucapan takziah Nabi. Ketika Nabi pergi takziah, kan Nabi menyampaikan ucapan takziahnya. Suruh bersabar pada orang itu, lalu Nabi beritahu, "Inna lillahi ma'ata walahu ma'akhad. Inna lillahi ma'akhad walahu ma'ata." Sesungguhnya bagi Allah lah apa yang dia ambil, dan sesungguhnya bagi Allah lah apa yang dia beri. Maknanya anak yang puan ada selama ini, itu adalah pemberian Allah. Itu adalah milik Allah. Sekarang Allah sebagai pemiliknya telah mengambilnya semula. Maksudnya, awak tidak kehilangan siapa-siapa. Karena yang meninggal itu adalah milik Allah. Sekarang Allah ambil. Akhirnya orang itu pun, "Oh iya ya, saya rupanya tidak kehilangan siapa-siapa." Tidak merasa kehilangan apa-apa, tidak merasa kehilangan siapa-siapa. Kenapa tidak merasa kehilangan siapa-siapa? Karena selama ini pun tidak merasa punya siapa-siapa.
Paham ya, ini tasawuf tinggi ni jamaah sekalian. Ya, jangan main. Ya, saya sebab ini kita kadang-kadang terlepas pandang. Saya tidak cerita hukum ini, hadis ini bukan cerita hukum, ini cerita tasawuf ini. Okeylah, kalau elegi dengan istilah tasawuf, ini cerita ihsan. Sebab mungkin cerita tasawuf nanti elegi pula. Waduh, tasawuf. Ya tak apalah, ini ihsan. Kalau sama tak apalah, apa-apalah, itu aja namanya. Asal faham. Cemana kita boleh merasa kehilangan? Oh iya, saya tidak kehilangan siapa-siapa. Sebab apa? Sebab selama ini pun saya tak punya siapa-siapa. Apa yang pergi tadi kan? Itu Allah yang punya. Sekarang Allah ambil. Itu luar biasa tuh. Kalau orang sudah punya pandangan hidup, pakai hidup seperti itu. Oh betul tuh. Inna lillahi mafsa itu ada mantap sungguhlah. Jadi itu tebari saya katakan, ya sesekali lah. Karena pekan ini tidak mudah, ya mas sekalian. Tidak mudah. Kita kalau sudah ingat, sebab itu Allah kata, Allah, ingat tuh, ingat. Jangan sampai tak ingat. Jangan sampai tak beri kamu tak beri perhatian. Karena sangat susah. Sebab itu belajarlah. Belajar di mana-mana. Dan belajar yang paling baik dalam perkara ini. Belajarlah kepada pengusaha-pengusaha nursery, pengusaha yang jaga pakai, belajar sama dia orang. Pengusaha nursery itu luar biasa tuh mentalnya tuh. Mental istri jaknya luar biasa. Pagi-pagi ada mak bapak antar kanak-kanak datang ke rumah pukul 7 antar. Ada 15 orang kanak-kanak. Pengusaha nursery tahu itu bukan anak dia, itu anak orang lain. Kerjanya satu hari jagalah situ, mandikanlah, bagi makan gitu. Pukul 5 seorang demi seorang diambil bapaknya keluar. Pukul 6:30, pukul 7 habis semuanya. Ketikalah pengusaha Sriati ketika melihat bayi tadi, budak tadi ambil bapaknya, menangis ataupun tersenyum? Lega atau bengkak? Pasti alhamdulillah lega. Bagaimana jika hingga pukul 9 malam masih seorang belum diambil? Pasti gelisah kan? Mas Anya, kenapa si Nasri tadi begitu lega seorang keluar? Tahu itu bukan anak dia. Sebab itu dia tidak merasa kehilangan. Coba kalau kita tanamkan dalam kepala kita yang ada di bumi lain Indonesia ini semua milik Allah, bukan milik kita. Sekarang di tangan kita kesehatan, anak. Suatu hari Allah ambil tanpa notis. Sabar itu menjadi mudah. Tapi kalau tidak ada keyakinan seperti ini, inna lillahi ma fis samawati, belum diyakini dengan baik. Ya, jangankan kehilangan anak, kehilangan ini. Baru kehilangan selipar Jepun pun meraungnya 2 hari. Ya. Dan itu salah sendiri. Allah kata salah sendiri kan, aku dah ingatkan kamu. Itu yang pertama. Karena betul-betul memang tidak mudah. Saya ulangi sekali, tidak mudah. Tidak melihat apa di tangannya sebagai miliknya. Yang keduanya, ciri hamba itu yakni tidak memastikan dirinya melakukan perbuatan pada masa hadapan kecuali dengan izinnya. Tidak memastikan dirinya melakukan perbuatan masa hadapan kecuali dengan izinnya. Maknanya nak buat apa saja, nak ya, bukan telah, nak. Sentiasa kata insya Allah. Dia tak akan memastikan, pasti saya akan buat. Pasti saya akan pergi. Pasti kita akan jumpa besok. Tak pernah kata pasti. Tapi sentiasa kata insyaallah. Kenapa? Karena dia lemah. Orang yang kata insyaallah, dia menyadari yang dirinya tidak punya daya dan kekuatan. Menunjukkan bahwa mentality dia, mentality hauqalah namanya. Hauqalah itu mentality la haula wala quwata illa billah. Saya itu nak buat apa saja mesti bismillah, la haula la quwata la haula quwata. Dia tahu dia lemah. Orang yang menyadari kelemahannya pasti akan bersandar harap kepada Allah yang Maha Kuasa.
Bukan nak buat sesuatu masa pasti, pasti boleh, pasti boleh, pasti boleh. Tepuk-tepuk dia punya, pasti boleh. Nak melompat pun pasti boleh, pasti boleh, pasti boleh. Bukan pasti boleh. La hawla wala quwwata illa billah. Insyaallah. Ini kadang-kadang apa digalakkan pasti boleh. Come on, come on, sampai sebut nama dia. Come on Ali, come on, come on. Coba. Dan yang ketiganya, memastikan setiap perbuatannya sesuai dengan kehendaknya. Nya n-nya besar. Nya itu n-nya besar. Memastikan setiap kehendak apa buatannya sesuai dengan kehendaknya. Jadi tak pernah buat sesuatu, tak pernah cakap sesuatu, tak pernah beli sesuatu kecuali sesuai dengan kehendaknya nya Allah. Duduk, diamnya, berdiri, berjalannya, bekerja, makan, tidurnya, bergaulnya, semuanya diselarikan, diselaraskan dengan kehendak Allah. Bila tiga itu ada, kata Imam Ali Zainal Abidin, itulah hamba. Itulah kesan daripada inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itulah kesan daripada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi tidak mudah, memang tidak mudah. Perkara yang sangat penting. Begitu pentingnya Allah nak menyampaikan pun dimulakan dengan Allah, Allah, Allah. Malangnya Allah, Allah, ramai daripada mereka yang tak tahu. Jadi usaha kita bersungguh-sungguh supaya kita tidak termasuk mereka yang tak tahu. Kan begitu ya. Maknanya kita wajib berusaha bersungguh-sungguh supaya kita tidak termasuk ramai orang yang tak tahu. Untuk menjadi kumpulan yang majoriti, ini mana lebih mudah? Mana yang lebih mudah? Nak jadi kumpulan yang majoriti atau yang minoriti? Minoriti. Minoriti. Oi, boleh bunyi. Nak minoriti lagi susah. Minoriti senang, minoriti itu halau gelah oleh rombongan ajalah. Oh, ni musim apa ni? Semua musimnya musim musim. Senang majoriti macam itulah. Kebanyakan dah. Nak minoriti itu susah, bukan main. Dalam Al-Quran bila sebut akthar biasanya benda yang tak baik ya maksudnya. Dan Al-Quran ini bila sebut akthar, 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 itu merujuk pada yang tak baik. Kalau benda yang baik, Allah kata sebut sikit. Qalilu min ibadiyah syakur, maknanya. Sikit sekali. Apa? Hamba-hamba Allah yang syukur. Yang syukur sikit. Kalau yang syukur sikit, mana yang tak syukur? Wih, tak tahulah berapa jumlahnya. Yang tak syukur berapa banyaknya, sebab yang syukur sikit. Yang syukur sikit. Baik, itu ya. Jadi ini penting sekali. Apa? Menyadari bahawa segala-galanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, di dalam Al-Qur'an ini apa ya istilahnya? Harta yang hakikatnya milik Allah ya. Harta hanya milik Allah. Bukan milik kita. Tetapi bila seseorang harta dinisbahkan kepemilikannya kepada manusia, saya ulangi, harta kekayaan itu milik Allah sebenarnya. Itu hakikat, itu yang benar. Di dalam Al-Quran bila Allah sebut harta benda ini dinisbahkan kepada manusia sebagai pemiliknya, maka milik harta adalah Allah. Tapi bila harta itu dinisbahkan pada manusia sebagai pemiliknya, pasti manusia cenderung menyalahgunakannya.
Kita boleh lihat dalam Al-Quran, bila harta itu Allah nisbahkan kepada manusia sebagai pemiliknya, pasti orang itu menyalahgunakannya. Pasti. Saya nak beri satu contoh. Lihat surah Tabbat Yada. Lihat surah Tabbat Yada. Tabbat Yada Abi Lahabiu Watab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Ma agna anhu maluhu, tidaklah memberikan manfaat, faedah kepadanya maluhu, hartanya, wa ma kasaba, dan apa yang usahakan. Maluhu mana hartanya, nya siapa ni? Abu Lahab kan? Jadi dalam ayat itu Allah menisbahkan harta kepada Abu Lahab sebagai pemiliknya. Maluhu, maluhu, maluhu. Tengok apa yang dilakukan oleh Abu Lahab terhadap hartanya. Disalahgunakan. Disalahgunakan. Hanya sekali saja jemaah sekalian, di dalam Al-Quran, harta yang dinisbahkan oleh Allah kepada manusia sebagai pemiliknya, yang orang itu tidak menyalahgunakannya, disebut sekali saja. Karena hanya sekali, yang satu kan, yang sekali itu. Yang selebihnya nanti kalau jumpa maluhu-maluhu dinisbahkan pada manusia sebagai pemiliknya, pasti disalahgunakan. Hanya sekali saja Allah menyebut dalam Al-Quran harta yang dinisbahkan pada manusia sebagai pemiliknya, tapi orang itu tidak menyalahgunakannya. Lihat dalam surah Al-Lail, surah 92. Ayat yang bermula ayat 17. Allah menceritakan wasayujannabuhal atqa, dan akan dijauhkan daripada neraka lazo. Al atqa, orang yang paling bertakwa, orang yang akan dijauhkan dari neraka yang menyala-nyala, neraka lazo, yakni siapa dia? Al atqa, orang yang paling bertakwa, bukan yang takwa, paling takwa. Siapa orang muttaqin dengan atqa lain ya? Atqa itu paling. Jadi tingkat ketakwanya sangat tinggi. Takwa apa rupanya bertingkat-tingkat juga. Ada tingkatan. Siapa orang yang paling bertakwa, yang tingkat takwanya sangat tinggi? Satu. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Alladhi, yani orang yang yukti memberikan malahu, hartanya, yatazaka, karena ingin menyucikan dirinya. Tengok, malahu di sini, hartanya. Nya ni, nya pada alladhi lah, orang. Jadi Allah nisbahkan, dalam ayat ini Allah nisbahkan harta kepada manusia sebagai pemiliknya. Wah, harta itu milik Allah semuanya. Tapi orang ini tidak menyalahgunakannya. Dia memberikan hartanya semata-mata atas zakah, ingin menyucikannya. Sama ada karena tujuan nak menyucikan dirinya daripada perasaan memiliki, atau menyucikan hartanya daripada bercampur dengan hak orang lain. Ada dua ya. Zakat itu mana kan pembersih. Memberikan zakat, zakat itu mana membersihkan, menyucikan. Apa yang hendak disucikan oleh zakat yang kita bayar? Ada dua. Pertama, yakni menyucikan harta. Jangan sampai harta yang ada di tangan kita, anugerah ini, masih bercampur dengan hak orang lain. Yang orang lain kita keluarkan dahulu. Sebab itu yang wajib dikeluarkan zakatnya kan harta yang halal aja. Yang haram tidak wajib keluar zakat.
Harta haram tidak wajib dikeluarkan zakat. Walaupun dikeluarkan zakat 99% pun tetap haram. Tinggal 1% aja. Yang halal, macam mana halal masih belum boleh dimakan? Ya, karena mungkin yang halal itu, yang halal yang kita ada itu masih bercampur dengan hak orang lain. Sebab itu kita suruh keluarkan zakat dia. Sehingga harta jadi bersih. Yang kedua, zakat berfungsi membersihkan diri kita. Macam mana membersihkan diri kita dengan zakat? Apakah bila tak keluarkan zakat, maknanya diri kita kotor? Iya. Membersihkan diri kita, zakat sebagai bersih diri, yakni supaya dengan mengeluarkan zakat itu, hati kita bersih daripada rasa memiliki. Tadi yang sangat di depan tadi. Sehingga kita mengeluarkannya atas perintah Allah dengan senang hati. Hati menjadi bersih daripada perasaan memilikinya. Bila kita merasa memiliki terhadap sesuatu yang bukan milik kita, itu kan kotoran namanya. Itu namanya penyakit hati. Ingat ya, penyakit hati ini banyak ya mas kalian ya. Salah satu daripada sekian banyak penyakit hati itu, yakni merasa memiliki terhadap apa yang Allah miliki. Itu penyakit. Dan itu tidak ada obatnya, itu makan Panadol pun tak hilang. Ya, pakar jantung pun tak boleh. Jadi berikan tu yata zakat. Diberikan wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Sedangkan tiadalah hak bagi seseorang di sisinya nikmat yang perlu dibalas. Maknanya orang ini memberikan hartanya kepada orang lain, katalah A lah. A memberikan hartanya ini kepada B bukan karena nak membalas budi B. Bukan kerana tempoh hari B telah memberinya pertolongan lalu sekarang balas balik, bukan. Bukan nak balas budi. Semata-mata illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Melainkan semata-mata karena hendak mencari keridhaan Allah yang Maha Tinggi. Dalam tafsir kebanyakan mufasir, ayat ini diturunkan sepenuh Abu Bakar As-Siddiq. Abu ini orang yang kaya raya. Atau lebih orang yang Allah bagi nikmat yang banyak. Harta yang banyak. Dan harta yang banyak Allah anugerahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq ini, Abu Bakar tidak pernah merasa, tidak pernah mengklaim itu miliknya. Itu milik Allah. Sebab itu bila Allah perintahkan angfiku, 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 Abu Bakar dengan senang hati. Jadi harta yang Allah berikan kepada Abu Bakar, Allah nisbahkan kepada Abu Bakar sebagai pemiliknya. Malahu. Dan hanya sekali ini saja kalimah malahu dalam Al-Quran, harta yang Allah nisbahkan pada manusia sebagai pemiliknya, yang orang itu tidak menyalahgunakannya. Selain yang satu ini, jumpa malahu-malahu yang pasti menyalahgunakannya. Lalu apa punca orang menyalahgunakan? Tadi, karena mentalitinya bukan istrija. Karena dia termasuk orang yang tak faham tentang makna inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kalau saya tidak salah, ada 4 kali kalau tidak salah. Yang 3 itu menyalahgunakan, yang 1 tidak menyalahkan. Jadi hanya 25% saja yang tidak menyalahkan. Yang tidak menyalahgunakannya. 75% menyalahgunakannya. Hanya 25% saja yang tidak menyalahgunakannya. Kalau saya tidak salah dalam tafsir contemporary. Sebab itu bila tadi saya katakan, di akhirat, yang paling ramai manusia gagal atas pertanyaan Allah, jadi pertanyaan tentang harta. Ramai sungguh yang gagal. Sebab 75% menyalahgunakan, hanya 25%. Syukur saja. Kalau kiraan matematik macam itulah. Dalam Quran dicontohkan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Walaupun Allah kata, ini hartamu Abu Bakar. Abu Bakar, oh tidak, ya Allah ini milik kamu. Karena engkau suruh kami silakan, kami berikan. Kami tak punya apa-apa pun tak apa. Abu Bakar ini seorang yang kaya raya. Kaya raya. Banyak hartanya. Tapi semasa meninggal,
dan meninggalnya yakni ketika ia jadi khalifah, dia tidak punya harta pusaka untuk diwariskan pada anak-anaknya. Karena semasa lahir dia tidak punya apa-apa, maka dia jumpa Allah pun sudah serahkan balik. Jadi dia pergi akhirat, hartanya diantar dahulu, jadi tak perlu bawa. Itu ringan sungguh itu. Jamaah balik pada luar negeri, balik pergi haji, pergi ya, satu bag, balik, beranak pinak, jadi 6, berat tuh. Kalau tak nak berat, antar dulu, poskan dulu. Poskan dulu, balik hanya bawa paspor aja, tahu-tahu di depan rumah. Tapi kalau kita tak nak poskan, kita bawa sendiri, ya tak larat, mungkin nanti tinggal kapal terbang. Kebetulan kita masih baru nak pergi. Harta demikian juga, nikmat demikian juga. Kalau kita mahulah, kita jumpa kekayaan kita di akhirat, dan kita tidak perlu membawa susah payah ketika mati, antar dahulu. Poskan dahulu. Ya Allah, ini poskan. Biar dia menunggu kita di sana. Itu cara membawa harta ke akhirat. Jadi salah orang yang kata, buat apa cari harta banyak-banyak, mati tak dibawa, itu salah bin keliru. Harta boleh dibawa mati, syaratnya diantar dulu, suruh pergi dulu. Macam mana cara antarnya? Ya itu sih, Quran kan banyak bagi peluang. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, itu kan mengantar harta. Tapi kalau tak apalah, ai mati dulu nanti, oh antar ya, mana sampai? Pakai cincin besi pun ditarik balik. Kain pelikat yang buruk pun, kain pelikat masih tertanam. Walaupun itu bilah, itu bilah. Faham dia? Penting sekali. Saya melihat benda-benda ayat apa tafsir sebenarnya sangat penting. Karena mungkin inilah yang kita agak lemah. Kalau ayat hukum, insyaAllah dah faham semuanya. Ayat-ayat hukum. Bab wudu, insyaAllah sudah faham lah. Wudu tu macam mana? Ya sudahlah, itu sudah wudu dah betul lah. Tapi kalau dah ayat sebegini, apalagi Allah kata Allah. Wah, itu bukan benda remeh ya. Kalau Allah kata Allah, dua kali Allah, dua kali Allah. Mudah-mudahan kita diberi dimudahkan. Huwa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un. Ayat selepasnya. Huwa dia Allah yuhyi, dia menghidupkan. Wa yumitu, dan dia mematikan. Wa ilaihi, dan kepadanya. Turja'una, kamu dikembalikan. Siapakah pemilik alam dan siapakah Allah yang memiliki alam semesta dan menguasainya? Siapakah Allah yang memiliki kita dan menguasai kita? Oh, Allah yang menguasai kita alam itu, yakni Allah yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Dia ada kuasa menghidup, ada kuasa mematikan. Bukan selepas mati kemudian selesai masalah, tapi kepadanya semua kita dikembalikan untuk dipertanggungjawabkan. Ringkasan daripada tafsir Al-Maisir. Bunyinya begini. Innallaha wal muhyi wal mumit. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu dialah yang maha menghidupkan dan yang maha mematikan. La yata'adzaru alaihi ihya'un nasi ba'da mautihim. Tidak ada kesusahan bagi Allah sedikit pun menghidupkan manusia selepas kematiannya. Kama la tujizu imatatahum idza arada dhalik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak menghadapi masalah untuk mematikan mereka jika Allah menghendaki. Maknanya begini, bagi Allah sama sahaja, sama mudahnya menghidupkan orang yang dah mati dengan mematikan orang yang hidup. Jangan kita fikir agaknya mematikan lebih senang agaknya. Menghidupkan mungkin masalah sikit lah. Jadi kalau kita berfikir begini, cara memahami untuk mudah ya. Jika Allah menghidupkan kita dari tiada pun Allah berkuasa,
Jika Allah menghidupkan kita daripada tiada pun Allah berkuasa, tak ada masalah. Takkan Allah menghadapi masalah nanti nak menghidupkan kita semula selepas kita tiada, kan? Kalau dari segi logik, menghidupkan benda yang tak pernah hidup itu lebih susah sepatutnya daripada menghidupkan benda yang pernah hidup, kan? Kenapa saya kata begitu, jemaah sekalian? Ya, sebab orang kafir berfikirnya begitu. Secara logik, katanya. Mereka, mana mungkin orang mati hidup semula? Mereka kata begitu. Tidak mungkin orang mati hidup, Allah apa hidupkan semula. Maksudnya, mereka ini menafikan kuasa Allah menghidupkan orang yang dah mati. Itulah. Mereka tidak percaya Allah berkuasa menghidupkan orang yang dah mati. Lalu Allah suruh mereka gunakan logiknya. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Cara Allah meyakinkan orang yang menafikan kuasa Allah menghidupkan orang yang mati, Allah suruh mereka gunakan akal fikirannya. Suruh gunakan logik. Lihat surah Ar-Rum ayat 27. Jadi boleh berfikiran apa menjawab soalan seseorang yang tidak dengan berfikir logik, boleh. Contoh orang kafir, orang Nasrani menyembah Nabi Isa sebagai Tuhan, kan? Lalu Nabi Muhammad disuruh oleh Allah SWT memberitahu pada mereka, kalau betul lah Isa dianggap sebagai Tuhan orang Nasrani. Lalu Nabi Muhammad disuruh oleh Allah, katakan Muhammad pada mereka, jika benarlah Isa itu sebagai Tuhan yang berhak disembah, ana awwalul abidin, aku adalah orang pertama menyembahnya. Itu boleh berhujah seperti itu, boleh. Jika benar Isa itu Tuhan, akulah orang yang paling berhak menyembah, orang yang pertama menyembahnya. Nah, contohnya ayat ini gunakan logik ini. Orang kafir, saya kata tadi, menuduh Allah, menafikan Allah punya kuasa menghidupkan orang yang dah mati. Lalu Allah jawab, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa, dan dialah Allah zat yang memulakan segala ciptaan. Asalnya kita ni tiada, kemudian Allah adakan. Thumma yu'iduhu, kemudian Allah mengulanginya. Selepas kita ada, nanti kita tiada. Mati. Selepas mati, Allah adakan semula. Lalu Allah kata, wa huwa ahwanu alaih. Yang zaman itu adalah ahwanu alaih. Lebih mudah. Ini Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian, ya, ini menggunakan fikiran hambanya. Sebab kalau kita kaitkan dengan Allah, saya ulangi sekali, bila dikaitkan dengan kuasa Allah, tidak ada yang susah bagi Allah menciptakan kita dari tiada, mematikan kita selepas ada, menghidupkan semula selepas kita mati, bagi Allah sama saja. Bukan yang ini lebih susah, yang ini. Kalaulah sama saja bagi Allah, tidak ada mari masalah. Kenapa Allah kata wa huwa ahwanu alaih? Ini dinisbahkan kepada kita. Ini dinisbahkan kepada orang kafir yang menafikan kuasa Allah menghidupkan orang yang mati. Jadi Allah suruh mereka berfikir. Coba kamu fikirlah, Pir, katanya. Pir, coba kamu fikir. Pir tu kafir lah. Kamu kata, kamu tuduh aku tidak ada kuasa menghidupkan semula kamu bila kamu dah mati. Dan kamu fikir itu benda yang mustahil, benda yang sangat-sangat susah. Cuma kamu fikir. Kamu asalnya tidak ada, sama sekali. Tak pernah wujud. Kemudian dengan kuasa aku hidupkan kamu. Daripada tiada, menjadi ada. Daripada mati, menjadi hidup. Kemudian aku matikan kamu. Takkanlah aku yang punya kuasa menghidupkan kamu daripada tiada. Tiba-tiba aku bermasalah. Susah menghidupkan kamu semula. Selepas kamu ada. Menghidupkan benda yang pernah hidup, ya, dari segi logik lebih mudah daripada menghidupkan benda yang tak pernah wujud.
Kan itu logik namanya. Jadi jawabannya jawaban logik. Disuruh menggunakan lagi sekali, bukan dinisbahkan pada kuasa Allah. Jika dinisbahkan pada Allah, sama saja bagi Allah. Tidak ada yang susah. Hayyin. Tapi Allah mengajak mereka berfikir menggunakan akal fikirannya. Ada satu buku yang sangat indah sekali lah. Dan yang mengembangkan ini ada seorang sarjana profesor dari Indonesia. Dia mengajar di Australia. Bagian undang-undang Islam, perundangan Islam, dan juga undang-undang negara Australia. Pelik, yang mengajar undang-undang negara Australia orang Indonesia. Namanya Dr. Nadir Shah Husin. Masih muda. Ya, boleh kata sarjana lebay lah. Karena rambutnya pun panjang. Dia itu anak seorang mufasir terkenal di Indonesia namanya Ibrahim Husin. Dia punya universiti tentang Al-Quran. Institut IQ, Institut Ilmu Al-Quran. Jadi saya kagum dengan uraian beliau. Ya, masih muda tapi punya otak yang sangat hebat. Karena basic pelajarannya yakni sekolah pondok bapaknya. Kemudian belajar ke England, salah-salah. Habis PhD di Australia, sekarang dapat bertugas di sana beberapa tahun. Jadi bukan buku tentang dialog, berdialog dengan Al-Quran. Kesimpulannya, banyak sekali ayat Al-Quran yang Allah turunkan kepada manusia ini lah, sebagai hidayah ini lah. Kepada orang mukmin ke, kepada orang kafir ke, kepada orang Yahudi ke, Nasrani. Allah lebih banyak menggunakan bahasa dialog, bukan monolog. Dan itu luar biasa rupanya. Cara dakwah Allah menurut Al-Quran itu jadi cara dialog rupanya. Diperlakukan, apa namanya, mukhatab itu sebagai lawan bicara. Jadi bukan benda mati. Banyak kan dalam Quran perkataan aro'aitum, afaro'aitum, alam taro, undur kaifa. Itu dialog itu. Itu banyak sekali. Bahkan kadang-kadang Allah macam minta pendapat. Walaupun maha suci Allah daripada minta pendapat. Contoh banyak, aro'aitalladhi yukadzibu biddin. Itu kan Allah macam minta pendapat kan. Sebab terjemahan aro'aita yakni, apa pendapatmu? Ma ra'yukum? Akhbiruni. Apa pendapatmu? Tolong beritahu aku. Allah macam minta pendapat. Sehingga kita yang membaca sebagai mukhatab pun, Masya Allah, Allah ajak aku bercakap dengannya lah. Dan itu puluhan kali. Allah dialog dengan malaikat Jibril, dengan malaikat, Allah dialog dengan para rasulnya, Allah berdialog dengan manusia, dengan orang mukmin, dengan orang kafir, dengan Yahudi, bahkan dengan orang jahiliyah. Jadi, apa ya, cara itu rupanya sangat berkesan, kata Dr. Nadir Shah, karena beliau juga mempunyai background apa psikologi. Karena apa? Memperlakukan objek dakwah sebagai lawan bicara, bukan benda mati. Sebab kalau tidak, kalau orang berdakwah, orang menyampaikan kebenaran, seolah-olah dia yang mendengar itu semua orang salah belaka. Wah, jadi menegur. Kenapa aku asyik salah? Aku asyik salah. Oh, kamu tuan-tuan, kamu neraka nanti. Kamu neraka. Kenapa kita ni macam benda mati dianggap salah? Oh, tidak boleh. Al-Quran itu sebenarnya membangun, membina satu sistem komunikasi, sistem dakwah dengan cara dialog. Bahasa Al-Quran ya bahasa yang sangat-sangat, apa isinya? Sangat komunikatif. Sangat komunikatif. Sentiasa memperlakukan lawan bicaranya sebagai ada. Itulah. Jadi Al-Quran bukan bercakap dengan dinding. Katalah orang berdakwah macam orang bercakap dengan dinding. Itu kan susah kan? Maknanya diperlakukan objek dakwah itu macam benda mati. Itu tak apa.
dan tak segan-segan tanya pada orang kafir, dialog dengan orang kafir pula tu. Kul hatu burhanakum in kuntum sadikin. Tunjukkan bukti. Bukti kebenaran jika kamu, jika yang kamu dakwakan itu betul, bahawa ada Tuhan selain aku, bahawa Tuhan kamu patung itu ada berhadi. Hatu, tunjukkan kepada aku. Masya Allah, itu bagi saya. Kalau orang kafir pun diajak bicara oleh Allah dan diberi peluang untuk mempertahankan, apalagi orang mukmin ya, orang mukmin. Itulah cara Al-Quran. Cara itu luar biasa bagi saya, ilmu yang luar biasa. Saya kagum dengan ulasan Dr. Nadir Shah Hushin. Orang panggil Gus Nadir. Anak ulama besar tu. Bapaknya nama Ibrahim Husin. Dia pendiri IIQ, Institut Ilmu Al-Quran. Saya budak pondok tapi menjadi profesor undang-undang di Australia. Pelik. Mengajar undang-undang dan mengajar undang-undang Islam. Undang-undang Islam. Tapi itulah, sangat lebay dengan rambutnya panjang, kadang-kadang kemana pakai kain palekat, pakai baju batik kain palekat. Sangat simpoi lah. Simpoi namanya. Simpoi. Santui. Kalau di Indonesia panggil santui. Satu di antaranya, saya teringat dalam ulasannya ayat ni lah. Itu saya terfikir, Masya Allah. Iya, saya teringat ulasan beliau. Allah suruh orang kafir yang menentang Allah, yang melawan Allah, yang menafikan Allah berkuasa menghidupkan, Allah kata, cobalah kamu, kalau kamu tidak percaya firman aku, susah kamu yang ini. Sekarang coba gunakan otak kamu. Coba gunakan fikiran logik kamu. Logik ke tak logik? Aku yang punya kuasa menghidupkan, boleh menghidupkan benda yang tak pernah wujud, itu pun aku kuasa. Tiba-tiba kamu tuduh aku tidak punya kuasa menghidupkan benda yang pernah wujud. Dari segi logik, menghidupkan benda yang pernah wujud itu ahwan. Ahwan tu lebih mudah. Ya, kacang lah gitulah. Kacang. Dan itu banyak sekali dalam Al-Quran. Sebab itu, apa ya, Quran ini hidup. Hidup kerana bahasa Al-Quran itu mengajak kita bercakap. Jadi kita benar-benar dianggap sebagai makhluk hidup, makhluk yang waras untuk diajak dialog. Itu cara interaksi dengan Al-Quran yang paling baik sekali. At-ta'amul ma'al Quran yang paling baik itu sekali. Jadi jangan dikira Quran itu benda mati, hanya cakap berita-berita. Tak, kita diajak. Ada soal-jawab, ditegur dan sehingga bahasanya pun menjadi hidup. Ya, contoh yang tadi yang katakan, ala, itu kan tak boleh kita duduk diam, ala, tak boleh mesti, ada apa ni? Allah. Sebab itu kalau kita ingin menghayati, ya sesekali baca sebagaimana kita membaca cerita yang sedang bercakap dengan kita. Jadi tak payah berlagu, sesekali lah. Malu baca macam. Ya, sekali bacanya pun pemirsa Allah inna. Sesekali. Walaupun bolehlah lagu sekali, pasal ingin lagu lagi. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Tapi kalau kita lagu akhirnya kita tak apa ya tadi. Ya. Jadi kalau ayat katalah baca ayat tentang doa, cobalah baca ayat itu sebagai layaknya kita berdoa. Itulah maksud saya. Kata Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami sekalian. Ya Allah, jika kami buat salah atau terlupa. Seakan kita betul-betul minta. Jangan. Rabbana la tuhammilna. La tuakhidna. Macam mana kita nak merasakan, ya, menjiwa yang, ya, berlakon. Macam orang berlakon kan lain kan. Lakon marah macam mana, cakap lakon merayu macam mana kan. Takkan ayat apa namanya dialog itu dialog marah tapi di
diungkapkan sebenarnya orang merayu kan tak cantik kan. Itu cara penghayatan. Sesekali buat begitulah seorang-seorang sarannya ya. Baca seorang-seorang. Kalau tadarus macam itu kacau nanti. Kata baca wasarun najwa fi ulil. Karena ayat itu dan mereka merahasiakan bisikan mereka. Jangan kuat-kuat. Sebab ayat itu bunyi dia mereka merahasiakan bisikan. Takkan kita baca wa asarun najwa. Merahasiakan takkan baca kuat-kuat. Itu dah. Saya kata ini karena dahulu kalau saya tak istilah dalam masa tingkatan tiga kalau saya tiga. Ya tiga sanawi lah. Tiga sanawi. Ada satu pelajaran. Pelajaran itu sampingan saja. Jadi bila hari Jum'ah itu. Hari Isnin kata salah. Di surau itu diajar macam tu. Kata ustaz tu. Sekarang cuba baca. Dan saya tidak menilai tajwid kamu. Kata ustaz tu. Kami tidak menilai tajwid kamu. Tapi kami akan menilai bagaimana intonasi kamu baca Al-Quran. Dan itu untuk kami mengetahui sejauh mana kefahaman kita tentang isi Al-Quran. Jadi itulah ada ayat kalau dibaca ayat tu katalah jihad katalah amaran untuk jihad. Tuhnya tinggi. Ya, karena kita ni tak faham sangat waktu tentang bahasa Arab. Ada yang budak tu menggelikkan lah setelah diceritakan. Ayat suruh perang dibacanya berperanglah kamu. Sebenarnya infiru khifafa wa thiqala. Sebenarnya begitu intonasi dia. Sebab ayat itu yang ini marah oleh kamu dalam peperangan itu sama berat atau ringan. Ini dibaca infiru thiqala. Fail, lakinya budak itu fail. Sama singat waktu itu. Itu apa tiga sanawi diajak gitu. Itu masuk pelajaran tuh. Supaya macam mana dapat penghayatan. Boleh dilihat dari cara membacanya, intonasi dia. Kan ramai kan orang baca doa pun kadang macam orang baca puisi. Nak aminkan pun susah. Macam baca puisi. Nah itu dilatih sendiri ya. Latih sendirilah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu khus. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati. Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.